السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat, maka narasi yang beliau pakai, kata yang beliau pakai, atau Allah yang Allah pakai, maka kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata aqama yuqimu wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah kalian salat dan tunaikanlah zakat. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza qumtum ila salati, dan jika kalian akan melaksanakan ibadah salat, ila akhir ayat. Kesimpulannya adalah ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah salat, maka Allah memakai kata aqama yuqimu iqamah. Maka ada kemudian namanya iqamatus salat. Pertanyaannya adalah hikmah apa di balik pemakaian kata aqama yuqimu dalam perintah Allah melaksanakan ibadah salat. Dalam hal ini para ulama tafsir mengatakan bahwa hikmah di balik pemakaian kata aqama yuqimu dalam perintah melaksanakan ibadah salat adalah bahwa seseorang tidak akan dikatakan telah melaksanakan ibadah salat sampai kemudian dia melaksanakan salat tersebut sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seorang baru dikatakan telah melaksanakan ibadah salat jika dia telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Syaratnya harus lengkap, rukunnya juga harus dilaksanakan, sunnah-sunnahnya juga, adab-adab salat juga harus dipenuhi. Jika semua ini terlaksana, rukunnya lengkap, syaratnya lengkap, sunnah-sunnahnya dilaksanakan, adab-adabnya ditunaikan, maka inilah baru kemudian dikatakan orang tersebut telah melaksanakan ibadah sholat. Kalau orang ngaku sholat tapi kemudian syaratnya enggak lengkap, rukunnya enggak jelas, sunnah-sunnahnya juga begitu, adab-adabnya juga tidak ditunaikan, maka di hadapan Allah, walaupun dia sudah mengaku telah melaksanakan ibadah sholat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak tercatat sebagai hamba Allah yang telah melaksanakan ibadah sholat. Silakan diperhatikan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan ibadah sholat, maka memakai kata aqama yuqimu iqamah. Maka ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Telah ditegakkan sholat, telah ditegakkan sholat. Hikmahnya itu. Jadi baru dikatakan orang melaksanakan ibadah sholat kalau syaratnya lengkap, rukunnya juga lengkap, sunnah-sunnahnya juga, adab-adabnya juga. Salah satu di antara rukun sholat yang harus betul-betul kita perhatikan adalah membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah harus betul-betul dari mulai makhrajnya, pengucapan hurufnya, ya. Kemudian harus juga bisa bisa menghayati maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa maknanya Al-Qur'an itu terkandung dalam Al-Fatihah. Maknanya Al-Fatihah dikumpulkan dalam Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Kemudian maknanya Bismillahirrahmanirrahim terkumpul dalam ba'nya Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah kenapa kok berada di ba'nya bismillah? Karena kata ahli tafsir, makna ba dalam Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah itu adalah bi kana makan, bi yakun ma yakun. Yang kalau kita terjemahkan, dan ini sebutnya pembahasan yang sangat mendalam,
makna dari bi kana makan, bi yakun ma yakun, dengan kekuasaan Allah terjadilah apa yang telah terjadi, dengan kekuasaan Allah maka terjadilah yang akan terjadi. Sehingga kemudian bisa kita fahami dari ba'nya bismillahirrahmanirrahim, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah semuanya bermuara kepada Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Maka kewajiban kita dalam rukun iman itu yang terakhir, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah, bahwa kita beriman atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang baiknya, yang buruknya, yang jelas baik di hadapan kita ataupun mungkin menurut kita tidak tepat, semuanya adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kita harus betul-betul mengimaninya. Sekali lagi, salah satu di antara rukun salat yang harus kita perhatikan adalah bacaan Al-Fatihah. Sebelumnya adalah niat. Tidak kalah pentingnya adalah niat, karena niat ini adalah pintu gerbang saat kita melaksanakan aktivitas ibadah apapun. Mau wudu kalau enggak pakai niat enggak sah. Salat enggak pakai niat enggak sah. Apalagi semua aktivitas lain. Jika tidak dimulai dengan niatan yang baik sesuai ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala abath. Apa makna abath? Sia-sia. Orang mau bersodakoh tapi niatnya biar di bilang wis dermawan cuy, sudah belok niatnya pak, sehingga kemudian apa? Bukan lillahi ta'ala lagi niatnya, maka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada harganya, abath. Waqaddimu ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Seakan-akan di hadapan Allah dia punya amal yang banyak, punya pahala yang banyak. Di hadapan dirinya seakan-akan dia mengamalkan yang hal yang banyak, tapi di hadapan Allah tidak ada artinya. Karena apa? Niat. Nah, termasuk yang sangat penting adalah niat. Saat kita sholat pun maka harus diniatkan dengan niatan lillahi ta'ala. Secara hukum fikih, saat kita melaksanakan ibadah sholat maka usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, seperti itu secara fikih. Ada kadang-kadang kita dapatkan orang karena pengen khusyuk dan mungkin niatnya pengen pas begitu ya, takbir enggak jadi-jadi, usolli Allah, oh enggak jadi, usolli Allah, oh enggak jadi lagi, pengen khusyuk. Padahal kalau kita mau niat sholat itu, ketika kita niat sholat cukup menghadirkan tiga hal pak, cukup menghadirkan tiga hal. Apa itu? Yang pertama usolli, kita nih berdiri menghadap ke barat nih, ngapain? Usolli berarti saya sholat. Kemudian setelah niat sholat apalagi nih, sholat kan macam-macam, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fardu, ada yang sunnah. Oh zuhur berarti wajib usolli, berarti fardu, hadirkan itu. Kemudian fardu itu kan ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pilih. Oh iya jam sekian berarti ini zuhur, maka hadirkan zuhur, usolli fardu zuhri. Cukup hadirkan tiga hal ini ketika kita niat, maka sah niatnya. Lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita menerjemahkan ya Allah saya sholat fardu zuhur lillahi ta'ala. Gimana lillahi ta'ala? Karena Allah. Seharusnya orang sholat tuh pasti lillahi ta'ala, karena Allah. Ya, harus orang sholat lillahi ta'ala. Jadi enggak usah dipanjang-panjangin Allah, enggak nyampe-nyampe. Cukup hadirkan tiga hal, Allahu Akbar, di situ sudah terkandung saya sholat fardu zuhur ya Allah lillahi ta'ala, udah selesai. Ya, karena enggak faham ilmu terkadang orang pengen khusyuk dipanjang-panjangin takbirnya Allah,
mungkin belum 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 sinyalnya belum pas lagi, sinyal ketemu hilang lagi, lewat lagi, diulang lagi, Allah nggak ketemu lagi sinyalnya. Padahal mah cukup tiga hal ini, soli, fardhu, zuhri, hadir semuanya di sini, sah niatnya. Khusyuk bagaimana khusyuk? Khusyuk disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Atau disimpulkan oleh para ulama, khusyuk dua hal. Apa? Yang pertama, hudurul qalbi, hadirnya hati. Ketika kita mengucapkan usholi, berarti kan hadir. Oh iya, saya sekarang sholat nih. Hudurul qalbi. Kemudian watadabburil ma'ani, menghayati bacaan-bacaan kita. Kalau sudah levelnya tinggi, hendaknya bisa menghayati betul. Tetapi kalaupun belum sampai ke situ, cukup memperhatikan bacaannya. Ketika sampai kepada kul huwallahu ahad, kita faham ayat kul huwallahu ahad. Walaupun kadang-kadang mungkin belum faham maknanya, enggak apa-apa. Tapi hadir hatinya dan memperhatikan bacaannya, itulah khusyuk. Jangan sampai salah memaknai khusyuk itu enggak ingat apa-apa. Aduh, kalau orang enggak ingat apa-apa itu mah orang pingsan. Kadang orang salah maknai khusyuk. Khusyuk itu artinya Anda tidak ingat apapun. Ya itu mah orang pingsan atau enggak ingat apa-apa. Banyak sekali bagaimana kisah-kisah Rasulullah dengan para sahabat ketika sedang sholat. Contoh misalkan, ketika Rasulullah pada akhir hayatnya mau meninggal dunia, mau wafat, itu yang menjadi imam adalah sahabat Abu Bakar atas perintah Rasulullah SAW. Di tengah-tengah sholat, Rasulullah merasa agak ingat, agak ingat badannya. Kemudian apa? Beliau keluar dari rumahnya, kemudian ikut sholat. Sahabat Abu Bakar tahu bahwa ada gerakan dan itu Rasulullah SAW. Apa dengan begitu? Dengan sahabat Abu Bakar tahu pergerakan Rasul dengan begitu bahwa beliau tidak khusyuk. Khusyuk. Kemudian beliau mau mundur, ditahan sama Rasul. Apakah dengan begitu kemudian sahabat Abu Bakar tidak khusyuk? Khusyuk sholatnya. Jadi harus faham betul maknanya khusyuk. Kesimpulannya kata para ulama, khusyuk adalah dua hal. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Nih saya sekarang sedang sholat. Yang kedua, memperhatikan bacaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala titipkan dalam diri kita kekhusyuan saat sholat, sehingga sholat adalah saat dimana waktu yang terindah kita berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.